ya'lamu ayyallahu ta'ala khainatal a'yun. Allah tahu khianatnya mata. Apa itu khianat mata? Nyuri-nyuri pandang. Maka ngaji sifat ilmu ini mendidik kita sebagai muslim kudu rajin belajar. Bahwa Allah bersifat ilmu, kita dengan belajar Allah beri kita ilmunya Allah. Dan Nabi di dalam Al-Quran dididik oleh Allah, bukan minta tambah duit, bukan minta tambah jabatan, bukan minta tambah pangkat. Rabbi zidni ilman. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arshadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaykhihi wa limasyaykhina amin. Ya'lamu ay Allahu ta'ala kha'inatal a'yuni, mengetahui oleh Allah, yakni oleh Allah ta'ala, kha'inatal a'yuni, akan khianatnya mata, mata yang khianat. Ay an-nadratal kha'inata, yakni pandangan mata yang khianat. Kamu saraqatiha an-nadhara ila ghairi muharramin, seperti mencurinya mata akan memandang ila ghairi mahramin, kepada bukan mahram. Wa ma tukhfi sudur, dan apa-apa yang menyembunyikan oleh dada, ayil qulubu yakni hati. Wa ya'lamu sirra, dan tahu oleh Allah akan rahasia. Wa huwa ma asarahu rajulu ila ghairihi, sir itu sesuatu yang menyembunyikan, merahasiakan akan dia oleh seorang laki-laki kepada yang lainnya. Wa akhfa, dan yang lebih samar lagi, ay minhu, ketimbang daripada sir. Wa huwa dhamirun nafsi, yaitu simpanan hati. Ay ma hadasat bihin nafsu wa ma khatara, yani apa-apa yang bercerita dengannya oleh hati dan apa-apa yang terlintas. Wa innama yushra'u dhikru wa du'a'u wal jahru fihima litaswirin nafsi bidhikri wa rusukhihi fiha wa man'iha anil ishtighali bighairiha wa hadmiha bitadarru'i. Hanya saja disyariatkan oleh berzikir dan berdoa, dan disyariatkan menyaringkan pada zikir dan doa, karena membentuk jiwa, menggambarkan jiwa dengan zikir.
dan menanamkan zikir pada jiwa dan mencegah jiwa daripada sibuk dengan selain zikir, wahadmiha, dan melembutkan jiwa bitadarrui dengan merendahkan diri kepada Allah. Walaysa dhalika li'i'lamillahi ta'ala, tidaklah yang demikian itu zikir dan doa disyariatkan li'i'lamillahi ta'ala karena memberitahu Allah ta'ala. Khaliqu kulli syai'in, Allah itu pencipta segala sesuatu. Fala syarika lahu ta'ala fihi, maka tidak ada sekutu bagi Allah ta'ala pada segala sesuatu. Wa huwal wahidu, adapun dia Allah yaitu Tuhan yang esa. Ail munfaridu fi uluhiyatihi, yakni yang maha tunggal pada ketuhanannya Allah. Al-Qaharu, yang maha perkasa. Ail mustawli ala jami'i khalqihi, yakni yang menguasai atas seluruh ciptaannya. An-nafidhi fihim hukmuhu wa sultanuhu, yang langsung pada makhluknya oleh hukumnya Allah dan kekuasaannya, qahran, dengan menggagahi. Fala yastati'u ahadun radda tadbirihi walal khuruja an maqadirihi, maka tidak akan mampu oleh seorang pun akan menolak pengaturan Allah dan tidak mampu akan keluar daripada takdir-takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Segini. Saudara sekalian yang mulia, tauhid ada dua. Ada namanya syahadatut tauhid, ada namanya syahadatur rasul. Ashhadu an la ilaha illallah, namanya disingkat syahadatut tauhid. Wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, namanya syahadatur rasul. Pagi ini kita mau menutup pembahasan syahadatut tauhid, yakni membahas usuluddin yang berkenaan dengan uluhiyat, yakni sifat-sifat ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala. Mana sifatnya Allah yang wajib kita yakini sebagai orang yang mukallaf, yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, yaitu Allah bersifat ilmu. Allah itu punya sifat namanya ilmu, maha tahu. Pengetahuan Allah berbeda dengan pengetahuan kita. Pengetahuan kita hasil usaha, hasil ngaji, hasil belajar. Kalau pengetahuan Allah ghairu muktasab, bukan hasil usaha, sebab ilmu Allah qadim. Dulu tahu, sekarang tahu, dan sampai nanti Allah tahu. Kalau kita dulu enggak tahu, lalu belajar, kemudian tahu, setelah tahu
ternyata dengan pengetahuan itu akan muncul kesadaran kita ini banyakkan enggak tahunya. Makin kita tahu, makin kita faham kalau kita ini enggak tahu. Itu kita. Contoh nih yang ngaji nih. Kitab yang sudah kita punya dari yang dikarang oleh ulama di jagat raya ini, ama yang belum punya, banyakan mana kira-kira? Hah? Banyakan yang belum. Yang kita udah punya, yang kita udah ngaji khatam, ama yang belum, banyak yang mana? Belum lagi. Dari yang kita udah ngaji, yang kita udah deres, ama yang belum, banyak mana? Belum lagi. Jadi yang kita dengan ngaji ini dari dulu sampai detik ini, yang kita udah tahu ama yang belum, banyak mana? Belum lagi. Itu ilmu kita. Karena ilmu hadis baru. Allah beda sama kita ilmunya. Dengan sifat ilmunya akan terbuka nyata segala yang diketahui Allah, baik sifat wajibnya, mustahilnya, jaiznya. Allah beda dengan kita. Ini dijelaskan di sini, ya'lamu ayyallahu ta'ala kha'inatal a'yun. Allah tahu khianatnya mata. Apa itu khianat mata? Nyuri-nyuri pandang. Allah tahu. Kalau kita enggak tahu, kadang kita duduk nih, kita bilang sama teman kita dengan mata kedip-kedip, no si anu no, pakai baju begitu, ngomong mau enggak? Itu yang diomongin enggak tahu, itu yang dikedip-kedipin. Kalau Allah tahu, namanya mata yang khianat namanya. Allah tahu tuh nyuri-nyuri pandang kita. Allah tahu. Dan Allah tahu wa ma tukhfis sudur, apa yang ada di dalam hati yang disembunyikan oleh kita, Allah tahu. Maknanya sir di mata Allah kaya alan, yang tersembunyi di mata Allah kaya yang terang-terangan. Buat Allah mau yang sembunyi mau yang terang-terangan sama aja. Enggak kayak kita. Kita yang sembunyi-sembunyi enggak tahu. Di balik tembok ini aja ada apa kita enggak tahu. Kalau Allah tahu. Sebab wa ma tukhfis sudur, apa yang disembunyikan oleh hati, Allah tahu. Wa ya'lamu sirra wa akhfa, Allah tahu sir. Sir itu rahasia, dan yang lebih rahasia lagi. Jadi bagi Allah rahasia ama bukan rahasia sama saja. Lahiriah ama batiniah bagi Allah sama saja. Kalau kita bisa mengetahui lahir doang. Ada orang naik mobil bagus, oh ini orang kaya. Kita begitu. Padahal dia bengkel lagi ngetes mobil doang.
Karena kita lihat lahiriah, enggak lihat batiniah. Kalau Allah tahu, luar rumah, dalam rumah sama. Raga dan jiwa bagi Allah sama. Enggak ada yang tersembunyi. Kalau kita, yang lahir doang yang tahu. Makanya diajarkan oleh agama, disuruh mendandani batin supaya lebih baik dari lahiriah. Karena batin tempat dipandang Allah, lahiriah tempat dipandang makhluk Allah, orang. Itu lahiriah. Lubuk hati sir, akhfa namanya lubuk hati yang paling dalam. Itu Allah tahu. Tahu nih semuanya Allah. Mau apa yang terlintas di hati, Allah tahu. Semuanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa kita aja yang kita kagak ingat, Allah tahu jumlahnya. Berapa itu? Allah tahu, kita enggak tahu. Yang ngerjain tuh, itu Allah tahu. Singkatnya, wajib seorang mukallaf meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah bersifat ilmu. Mustahil bodoh. Tidak mungkin Allah itu tidak tahu. Maka kita dalam ibadah tidak perlu riya, kan diketahui oleh Allah. Ngapain pengen dinilai orang? Kan Allah tahu. Ketika orang pengen dinilai orang ibadahnya, itu karena tauhidnya belum mantap. Seakan-akan Allah tidak tahu. Maka perlulah orang lain tahu. Begitu. Kalau orang yakin Allah tuh tahu dengan amaliah dia, dan Allah bakal balas apa yang dia perbuat, sudah ikhlas saja dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Timbul pertanyaan, kalau Allah tahu, ngapain disuruh kita berdoa? Kalau Allah tuh tahu tentang apa yang kita minta, kenapa kita disuruh berdoa? Kalau Allah tahu tentang amaliah hambanya, kenapa ada zikir berjamaah, ada istighosah, zikir harus kenceng, subhanallah, 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 la ilaha illallah syarikallah, kenapa ada ratiban yang rame-rame? Kan Allah tahu. Ngapain kenceng? Bila itu yang ditanya, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, wa innama yusra'u dzikru wad-du'a wal jahru fihima. Sebetulnya doa diajarkan oleh agama, bahkan bukan sekedar doa, kudu kenceng dalam doa. Bahasa kita orang teriak gitu, kenceng dalam doa. Itu emang Allah kagak tahu kalau kita doanya pelan? Dia tahu. Kenapa doanya kudu kenceng? Supaya jiwa kita bisa menggambar tentang pentingnya ingat Allah. Supaya digambarin dalam jiwa, sehingga tertanam pohon ingat sama Allah ini.
Karena beda dengan pelan-pelan dengan kencang beda. Di dalam konsentrasi kita, kalau pelan-pelan diem aja mulutnya, apa aja masuk. Ingat anu, sampai cicilan keingetan juga waktu dikirnya. Subhanallah, subhanallah. Ini kurang 10 hari lagi ini. Subhanallah, subhanallah. Dari mana ini subhanallah? Jadi apa aja masuk. Kalau kencang itu konsen sama dikir, sehingga taswir tergambar dalam jiwa. Tidak ada masuk pada jiwa kita selain dikir, sehingga tergambar di dalam jiwa betapa kita ini lemah, betapa kita ini tidak berdaya di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan doa bukan untuk mendikte Tuhan, bukan. Doa itu untuk menselaraskan jiwa supaya mengerti tentang takdir Tuhan. Bukan maknanya Tuhan bodoh dengan kesulitan kita. Tuhan tidak bodoh, tapi kita bodoh betapa kita tidak mengerti masa depan. Maka kita diajarkan berdoa, diajarkan minta. Sama seperti sekolah lah, ada ujian. Sebetulnya nggak perlu ujian juga, guru udah tahu murid-muridnya mana pintar mana tidak. Udah yang ini dinaikin aja, nggak perlu ujian. Yang ini naik, yang ini nggak usah. Cuma kalau begitu tuh dianggap guru zalim, dianggap guru kurang sayang ini sama murid. Pilih kasih nih kalau begitu tuh. Wah ini guru pilih kasih nih. Maka perlulah ada ujian supaya ketika guru itu menaikkan emang hasil dia belajar, guru juga tahu ini nih nggak bakalan naik karena nggak belajar. Tapi perlulah ada ujian untuk membuktikan keadilan. Allah juga tahu tentang kebutuhan kita. Tapi kenapa disuruh kita doa kalau Allah tahu? Kasih aja. Sebab kita dikasih akal oleh Allah, biar ada ikhtiar. Ayam aja ada koreh-koreh, cakar-cakar. Tahu ayam juga yang ngasih rezeki Allah. Dan ayam paham, kudu cakar-cakar ke tanah biar dapat cacing. Ayam paham. Itu maknanya emang ada ajaran ikhtiar dari Allah sebagai menyatakan kebutuhan makhluk sama khaliknya. Ayam pakai cakar-cakar. Dan ayam paham ketika udah dapat cacing ada anaknya. Ini cacing ini dimakan enggak? Buat apa? Buat anaknya. Makanya ada tuh di dalam tahlilan tuh. Ada orang, ada kue, ada pisang, masukin di plastik. Ingat apa? Kayak apa? Kayak ayam. Itu kayak begitu. Kayak ayam. Oh contohnya. Oh begitu. Itu begitu saudara. Ini diajarkan kita doa untuk melatih diri kita bahwa kita butuh sama Allah. Dalam Al-Quran banyak kok, Rabbana, Rabbana, Rabbana zolamna anfusana, Rabbana hablana min azwajina, Rabbana, Rabbana, banyak doa-doa Nabi. Itu bukan karena mendikte Tuhan tidak tahu biar tahu, tapi adalah disyariatkan itu doa agar supaya melatih diri
betapa kita butuh sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mau menyatakan permintaan, nyatakan permintaan itu kepada yang mengerti, yaitu Allah. Kalau mau ngeluh, sama Allah aja, jangan nama makhluk. Jangan mengemukakan hajat kita sama makhluk, karena yang mendatangkan segalanya adalah Allah. Nyatakan hajat-hajat kita sama Allah, biar lebih konsen dinyaringin. Sama aja kayak main bola. Sebetulnya tanpa suara nonton bola, gol juga. TV-nya tuh dimatiin aja suaranya, gol-gol juga, main-main juga. Cuman kurang asik sama kita. Bener gak? Itu udah ada suara aja, kita diem aja, gol juga. Tapi ngapa kita pakai begitu-gitu? Enggak gitu-gitu juga, gol juga. Ini namanya menyatakan kondisi jiwa. Nah, begitulah kita disyariatkan tentang zikir, tentang doa, bukan untuk ngasih tahu Allah. Allah sih udah tahu, sebelum diminta juga tahu emang dia kita ciptaannya. Tapi mendidik kita biar kita sadar betapa kita makhluk tidak berdaya, supaya kita mengerti dengan doa, paham bahwa kita adalah hamba yang tidak mengerti apa-apa. Maka perlulah kita doa. Jangan enggak doa. Enggak doa, Allah juga tahu, tapi ujungnya sama temannya, aduh gimana ya, mau bayaran sekolah lagi bocah. Katanya Allah tahu. Ini namanya enggak benar. Kalau kita masih doyan mengeluh, jangan berhenti, jangan berhenti berdoa. Sampai kapan kita berhenti berdoa? Sampai kita tiada ngeluh dalam hidup kita. Kalau tiada ngeluh isinya apa? Pujian. Sampai kita memuji-muji Allah terus. Kalau kita sama Allah mujinya kadang-kadang doa sebagai bentuk ibadah. Dan doa adalah ikhtiar kita, usaha kita, gitu. Kalau kita sudah doa, satu isyarat bahwa Allah mau ngasih. Mata atlaqa lisanaka bitalab fa'lam annahu yuridu an yu'tiyak, kata Ibn Athaillah. Bila Allah lancarkan lidah kita meminta sama Allah, itu pertanda Allah mau ngasih sama kita, bukan pertanda kita mendikte Allah. Allah ngasih tahu bahwa Allah mau memberi sama kita. Maka jangan berhenti kita berdoa kepada Allah selama kita belum berhenti mengeluh. Begitu, terus doa. Dari sini saudara, diajarkan kita istighfar, minta ampunan. Kenapa? Karena Allah tahu jumlah dosa kita. Yang udah taubat sama yang belum, Allah tahu berapa yang udah taubat, berapa yang belum bertaubat, Allah tahu. Yang udah taubat, berapa yang udah ngulangin lagi, tomat, taubat, kumat lagi, taubat, kumat lagi, Allah tahu. Maka diajarkan kita beristighfar dan seterusnya. Dan dari sini ngaji sepat ilmu ini saudara, kita harus belajar supaya kita jadi tahu. Tanpa belajar kita enggak tahu. Innamal ilmu bita'allum, kita jadi tahu gara-gara belajar. Kalau kita, sebab ilmu kita hadis
ilmu Allah qadim, kita kudu belajar. Tanpa ilmu kesulitan. Jangan enggak belajar. Tapi belajar enggak diamalin ilmunya. Masih bagus. Masih bagus. Bukannya berat. Enggak. Kita harus fahami. Ada urutannya. Pertama, tahu dan ngamalin ilmu. Tahu dan ngamalin ilmu. Dua, tahu tidak ngamalin ilmu. Tiga, tidak tahu tidak ngamalin ilmu. Atau tiga, tahu tidak ngamalin ilmu. Empat, tidak tahu tidak ngamalin ilmu. Ada empat. Kita singkat dari empat nih. Tugas kita dua dari agama. Satu ngaji, dua ngamalin. Ngamalin itu beribadah. Ibadah artinya ngamalin. Pertama ngaji, ada dua. Ada dua. Dalam kitab Zubat dijelaskan, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang yang berilmu yang tidak ngamalin ilmu itu disiksa lebih dulu sebelum penyembah-penyembah berhala. Itu berat apa ringan? Hah? Berat apa ringan? Berat. Beratnya di mana? Hah? Hah? Orang yang berilmu yang enggak ngamalin ilmu itu disiksa sebelum penyembah berhala. Berat apa ringan? Berat. Ini biar faham. Ini siapa ini yang ngajarin bilang berat itu? Saya mau rutin. Manusia ada empat. Manusia ada empat. Satu, berilmu dan ngamalin ilmu. Ini satu. Ini tinggi. Dua, berilmu tidak ngamalin ilmu. Berilmu tidak ngamalin ilmu. Tiga, tidak berilmu tidak ngamalin ilmu. Hah? Hah? Iya, enggak punya ilmu, enggak ngamalin. Jadi ada orang berilmu dan ngamalin ilmu. Berilmu dan ngamalin ilmu. Dua, ada orang berilmu tidak ngamalin ilmu. Ketiga, ada orang tidak berilmu, hah? Tidak berilmu tapi ngamalin. Mananya tapi ibadah. Empat, tidak berilmu tidak ibadah. Ibadah itu namanya ngamalin ilmu. Jadi berilmu dan ibadah. Kedua, berilmu tidak ibadah. Namanya tidak ngamalin. Empat, tiga, beribadah tidak berilmu. Empat,
tidak berilmu tidak ibadah, tidak ngamalin. Keempat tuh. Ini urutan. Urutan. Cakep, mendingan. Kalau dari empatnya buruk, mendingan. Cakepan, cakep. Begitu urutannya. Orang alim yang tidak ngamalin ilmu disiksa lebih dulu daripada penyembah berhala. Ringan apa berat? Berat. Beratnya di mana? Hah? Tidak ngamalin ilmu. Berat apa ringan? Ya? Lah, kan udah saya ajarin urutannya. Saudara baca dulu catatan tadi. Pertama, berilmu dan ibadah. Ibadah tuh ngamalin ilmu. Dua, berilmu tidak ngamalin. Tidak ibadah. Cakep nih. Tiga, beribadah tidak berilmu. Empat, tidak berilmu tidak ibadah. Biar saudara paham, itu penyembah berhala tuh golongan kemana, biar saudara ngerti dulu. Hah? Nomor satu, nomor empat. Hah? Nomor berapa? Nomor empat. Jadi orang alim yang tidak ngamalin ilmu disiksa lebih dulu daripada penyembah berhala. Ringan apa berat? Gimana ceritanya? Ini siapa yang ngajarin jubatnya keliru begitu? Ini saya jelasin lagi. Saudara perhatiin urutan ini. Saudara jangan yang didengar sama orang jangan dipikirin dulu. Mikirin yang ngaji aja. Biar saudara masuk nih. Diajarinnya masuk nanti. Satu. Apa satu? Berilmu dan ngamalin. Ngamalin itu ibadah. Dua, berilmu tidak ngamalin. Namanya tidak ibad. Tiga, iya, tapi ngamalin ilmu bagaimana? Enggak ada lah. Tapi ibadah. Iya, beda. Berilmu tapi ngamalin ilmu. Berarti berilmu. Tiga, beribadah tanpa ilmu. Begitu. Empat, tidak berilmu tidak ibadah. Penyembah berhala ini nomor berapa? Nomor empat. Enggak punya ilmu tentang Allah, tauhid. Enggak juga ibadah. Yang alim enggak ngamalin ilmu nomor berapa? Hah? Nomor dua. Baik, perhatikan kata kitab Zubad, jangan sampai salah. Orang alim yang tidak ngamalin ilmu disiksa lebih dulu daripada penyembah berhala. Ringan apa berat? Hah? 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 Ini saudara
yang tadi udah kita susun, saudara langsung ilangin. Ini yang jadi saudara gak bisa jawab. Jadi manusia ada berapa golongan? 4. Ini saudara pikirkan ini, gitu. Yang nomor 4 parah, begitu. Parah tuh bahasa kreonya, bro. Biar gampang. Parah tuh bahasa kreonya, ah? Nomor 4 nih bahasa kreonya, parah tuh bahasa kreonya, ah? Parah tuh bahasa kreonya ringan apa berat? Berat. Nomor 3 rada mending. Nomor 2 mendingan. Mendingan tuh ringan. Begitu biar ngerti. Mendingan tuh ringan. Nomor 1 benar, cakep. Begitu enggak? Begini enggak nih? Ini melotot ngerti enggak? Kan sayanya sayang nerangin kalau enggak ngerti. Tugas kita 2. Tugas kita 2. 1 kudu ngaji, 2 kudu ibadah. Kudu ngaji, kudu ibadah. Kudu ngaji, kudu ibadah. 2 tugasnya. Ini yang menyembah berhala nih melanggar berapa pasal? Hah? Apa? Tidak berilmu? Tidak beribadah? Hah? 2 pasal? 3? Tugas kita ini 2 apa 3? Apa? Ngaji, biar gampang. Ngaji sama ibadah. Ngaji sama ibadah. Ini penyembah berhala ini melanggar berapa pasal? 2. Apa? Enggak ngaji, enggak ibadah. Tuh orang alim yang kagak ngamalin ilmu ngelanggar berapa pasal? 1 apaan? Enggak ibadah. Saya ini dulu nih. Yang ngelanggar 1 pasal ama 2 pasal. Beratan mana? 2. Kenapa? Baik. Nih saya ulang lagi kitabnya biar saudara enggak salah. Orang alim yang tidak ngamalin ilmu disiksa lebih dulu dari penyembah berhala. Berat apa ringan? Bang, ringan apa berat? Berat. Beratnya di mana? Beratnya berapa pasal? Penyembah berhala? Itu berat apa ringan? Ini biar saudara terbuka nih ngaji gitu loh. Karena saya tahu melotot nih dia bingung. Mau jawab ini yang pernah didengar begitu. Begitu. Ini saya mau dandanin kesalahan pemikiran gitu. Makanya saya ulang-ulang. Penyembah berhala itu melanggar berapa pasal? 2. Yang
alim gak ngamalin ilmu tuh melanggar berapa pasal? Satu. Orang yang melanggar satu pasal disiksa lebih dulu daripada yang melanggar dua pasal. Itu berat apa ringan? Biar paham. Hah? Kenapa? Cepat selesai masalahnya. Hah? Karena satu pasal. Enggak berlapis. Hah? Orang yang melanggar satu pasal disiksa lebih dulu daripada yang melanggar dua pasal. Itu maknanya ringan apa berat? Hah? Ringannya di mana? Satu pasal doang. Itu disusun bahasa Arabnya orang alim yang tidak ngamalin ilmu disiksa lebih dulu daripada penyembah berhala. Itu karena ringan, karena berat. Kenapa? Nah, satu pasal. Biar ngerti nih. Begitu. Itu ringan apa berat? Ringan. Nih, biar rapi. Gara-gara yang ngajar salah ini nih. Berat. Maka orang diajak ngaji susah. Enggak ngaji. Gua ngeri. Gua ngeri takut enggak bisa ngamalin. Pemikiran yang kayak begitu benar apa salah? Salahnya di mana? Iya. Dia takut dengan satu pasal, lebih memilih pasal yang berat. Itu begitu. Benar enggak? Kalau dia ngaji satu pasal gugur. Pasal apa? Pasal ngaji. Yang belum apa? Ngamalin. Begitu. Yang belum ngamalin. Gimana kita mau ngamalin? Wong kitanya kagak ngaji. Lebih parah. Namanya talbisu iblis, pengelabuan dari iblis. Pikiran kita benar, mendingan gak ngaji. Gua ngeri kalau ngaji. Gua ngeri takut gak bisa ngamalin. Mendingan gak ngaji. Ini bandingannya kalau dibawa ke kreo. Gua ngeri kalau dagang takut rugi, mendingan nggak dagang. Modar, bener nggak? Gimana? Iya, kudu dagang dulu baru untung. Gimana mau untung? Orang dagang juga kagak. Gua ngeri. Mendingan gak dagang. Takut kagak untung. Mendingan gak dagang. Bener apa salah? Salah. Gua males sama ibadah. Takut kagak masuk surga. Nih, biar gampang. Gua males sama ibadah. Takut kagak masuk surga. Ini namanya pemikiran. Pemikiran yang keliru. Ibadah aja dulu, baru ngomongin masuk surga. Ngaji aja dulu, baru ngomongin ngamalin. Gimana mau ngamalin? Gua ngamalin ini SMP, ngaji SD. Biar gampang aja dah urutannya. Gimana kita mau ngamalin? Uang ilmunya aja enggak tahu. Lalu kita beralasan, mendingan gua kagak ngaji daripada yang ngaji kagak ngamalin. Mendingan
mendingan di mana? Keliru. Benar enggak? Benar enggak? Gitu. Itu gara-gara orang alim yang enggak ngamalin ilmu disiksa lebih dulu, lebih dulu daripada penyembah berhala, karena berat katanya, padahal karena satu pasal, karena ringan. Begitu di dalam syarah kitab Zubadnya namanya Fathur Rahman. Ini kenapa disiksa lebih dulu? Karena ringan, satu pasal dibanding yang ono dua pasal. Begitu, kayak begitu kita disuruh belajar. Enggak dah, saya mau enggak ngaji, ngeri takut enggak bisa ngamalin. Gimana mau ngamalin, orang ngaji aja kagak. Begitu, justru ngaji dulu, minta sama Allah biar dikasih taufik ngamalin. Orang kadang ngaji aja kagak ngerti-ngerti. Kalau ditanya, ente ngaji mulu ini, gue mau tanya, ente paham gak? Kata gurunya. Kata dia, jawab kenceng banget, paham guru. Gue kagak. Paham gak? Paham guru. Gue enggak. Yang paham guru. Kita kagak paham-paham ngaji. Begitu. Nah, ini aja bermasalah ngaji aja. Masih kagak paham-paham. Ini ngaji. Paham enggak? Paham guru. Jadi, guru paham. Kita kagak. Ini salah. Maka ngaji sifat ilmu ini mendidik kita sebagai muslim kudu rajin belajar. Bahwa Allah bersifat ilmu, kita dengan belajar Allah beri kita ilmunya Allah. Dan Nabi di dalam Al-Quran dididik oleh Allah, bukan minta tambah duit, bukan minta tambah jabatan, bukan minta tambah pangkat. Rabbi zidni ilman, bukan Rabbi zidni malan, bukan Rabbi zidni jahan, Rabbi zidni darajatan, tapi Rabbi zidni ilman. Sebab dengan ilmu, man aradad dunya fa'alaihi bil ilim, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilim, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilim. Dan ini adalah penting kita dengan ngaji sifat ilmunya Allah. Kita kudu belajar, 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 dan belajar. Terus kita minta taufik sama Allah untuk pelan-pelan kita amalin dari apa yang kita pelajari. Jangan kita pengen ngamalin yang kagak ada ilmunya, tambah kagak diterima. Begitu. Tambah kagak diterima. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amalu mardudatun la tuqbalu. Orang yang ibadah enggak ada ilmunya enggak diterima. Orang ilmu ibadah itu buah daripada ilmu. Maka kita harus belajar, belajar dan belajar. Khaliqu kulli syai, Allah pencipta segalanya. Allah Maha Esa, Allah Maha Gagah Perkasa. Seginilah daripada kajian syahadatut tauhid. Ke depan kita sudah tidak ngomongin sifat Allah, kita ngomongin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab pembahasan tauhid ada tiga. Yang pertama tentang uluhiyat, sifat-sifat Allah. Kedua tentang nabawiyat. Ketiga tentang sam'iyat. Nah, dari tiga ini kita akan memasuki yang kedua, nabawiyat. Kalau ngomong syahadat ada dua, ada syahadatul tauhid, ada syahadatul rasul, dan kita akan membedah syahadatul rasul pada pertemuan-pertemuan mendatang. Segini aja dari ngaji kita. Mudah-mudahan Allah beri pemahaman yang bagus kepada kita dan Allah beri kita taufik dan hidayah untuk mengamalkan dari apa yang kita ketahui tentang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Segini.